Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara untuk kuatkan suara. Kita rekod video guna telefon. Biasanya suaranya tak keluar ataupun suaranya perlahan. Jadi caranya macam mana untuk kita kuatkan suara? Kita kena pakai mikrofon. Kita kena cari kepala yang macam ni. Nampak tak? Dia ada. Ya, nampak tak ada garisan hitam ni, ada tiga. Satu, dua, tiga. Dia punya warna putih ni ada satu, dua, tiga, empat. Kita kena cari yang macam ni. Mikrofonnya. Kalau kita cari mikrofon yang sekejap ya. Kalau kita cari mikrofon yang ada tiga ni, ada apa ni? Ada dua je lah hitam ni. Ada ya. Apa tak? Ada satu lah hitam. Satu lah hitam, yang ni dua lah hitam. Kalau yang ni tak boleh pakai. Kalau kita cucuk, biasanya mikrofon ni tak fungsi. Ni ada tiga je mikrofon ni. Dia ada tiga. Apa ni, ada tiga je. Ada dua je lah hitam. Dia tak boleh ni. Jadi macam mana kalau dah beli yang gini-gini? Kita kena pakai apa nama ni, namanya alat yang dipanggil audio splitter. Ni. Kena pakai yang ni. Kena pakai yang ni. Sekejap lah. Okay. Pakai ini. Nampak tak beza? Ini yang ada lah hitam, ada dua saja. Satu, dua. Kita nak cari yang tiga ni. Jadi caranya, cari dekat mikrofon, gambar mikrofon. Nampak ini untuk apa ni, earphone. Yang ni nampak tak? Ini untuk mikrofon. Kita cucuk dekat mikrofon. Okey. Pastikan kena rapat lah. Kalau macam ni je, tak boleh. Nampak ada gap. Ada gap ni tak boleh. Dia nak kena rapat. Baru boleh. Dia ambil telefon dan rekod. Rekod. Cuma kalau Android yang macam saya pakai sekarang ni, yang kita kena pasang satu apps. Kita kena ambil dekat Play Store, cari apa ya, open camera. Nampak tak ni? Kena download yang ni lah. Kita kena install open camera. Ada gambar bulat dengan ada kamera. Ada gambar bulat warna biru, ada kamera. Tekan install. Dah install. Okay, saya tengah install sekarang. Dah install. Open. Tekan open. Ni. Open. Okay, izinkan. Izinkan. Lepas tu tekan apa ni, tekan OK. Okey, dah macam ni. Kita pergi dekat yang ni, gear ni, setting. Nampak tak yang ni? Dekat ni ya. Tekan setting. Kita cari apa ya? Kita cari video setting. Ini
turun bawah cari video setting. Ini. Tekan sini. Kita cari cari audio channel. Ini. Audio channel. Salah. Kita cari audio source. Nampak tak? Tekan audio source. Okey. Lepas tu ini sekarang ni dia punya dekat camcorder. Kita kena tukar kepada external mic if present. Ah, kena tekan yang ni. External mic. Okey, saya tekan ni. Kita tengok balik, dia masuk tak? Okey, masuk. Baru boleh record. Okey, kita nak Okey, dah setting tadi. Kalau kita nak record, kita boleh tekan yang ni. Yang ada apa ni? Kamera ni. Recorder ni. Kalau nak ambil gambar tekan ni lah. Kalau nak ambil gambar tekan yang ni. Tekan yang ni. Okey, boleh ambil gambar. Kalau nak video, nak buat video, tekan balik yang ni. Okey, dah jadi. Jadi macam ni balik. Okey, kalau saya nak rekod, kita tekan ni ya. Okey, bolehlah nak rekod dengan suaranya kuat. Tengok kita punya telefon, dia ada apa ni? Audio speaker masuk. Okey, dah berekod. Jadi kalau nak pause tekan ni lah. Tekan yang ni, yang ada garisan ni. Ada bulat, ada garisan dua ni. Kalau nak tutup terus video, boleh tekan ni. Kita tutup terus lah video. Macam tu je lah. Jadi kalau itulah saja untuk untuk rekod video dan kuatkan suara. Jadi kalau ada video-video yang tuan-tuan nak saya buat, bolehlah tulis dekat komen bawah ni. Okey, nanti kalau saya ada ilmu pasal tu, nanti saya buat video dan saya kongsikan dalam channel ni. Jadi itu je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.